30 juta tinggal pilih tuh, mau bawa Hyundai H1 atau bawa Kijang Innova. 60 juta udah bawa pulang Honda CR-V. 40 jutaan udah bawa pulang Toyota Camry. Teman-teman YouTube, ketemu lagi di channel YouTube Arif Fadila dan masih di konten keliling showroom. Tapi kali ini saya main di kawasan Jakarta Barat, ada showroom namanya Showroom Mobi Lindo. Ada mobil Innova, Camry, ada Panther juga, dan mulai harganya dari 30 juta udah bisa bawa pulang mobil bekas berkualitas. Nanti kita cek satu persatu, tapi di video kali ini saya akan tampil sendirian. Jadi saya akan sebutin spesifikasinya, harganya, dan paket kreditnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli, silahkan lihat di deskripsi, itu ada nomor teleponnya. Dan kalau kalian mau ke showroom sini, tinggal tulis aja di Google Map, namanya Showroom Mobilindo, Perumahan Taman Surya 3, Pengadungan Kalideres, Jakarta Barat. Kita akan cek satu persatu stok yang ada di Showroom Mobilindo. Selamat menonton teman-teman, dan enjoy! Mobil yang pertama, kita bahas mobil yang cocok banget buat keluarga di Indonesia. Ini ada Hyundai, Hyundainya Hyundai H1 Royal Bensin. Tahunnya tahun 2015, kondisi platnya genap. Ini cuman platnya BG nih, BG tapi genap, warnanya silver. Pajaknya bulan 10, tapi terima kondisi. Pokoknya udah pasti semua pajak di sini terima hidup. Pajaknya bulan 10, dan ini kondisi mobil luar dalam masih standaran dan udah pasti muat banyak banget ini. Warnanya, kondisinya masih istimewa banget. Dan ini buka harganya di harga 149 juta. 149 juta udah bawa pulang Hyundai H1 Royal Bensin 2015. Platnya genap, tapi wilayahnya wilayah BG. WG itu kalau nggak salah Lampung, kalau nggak salah. BG Lampung ini, dan untuk paket kreditnya hanya 30 jutaan saja. Jadi 30 jutaan udah bisa bawa pulang mobil Hyundai H1 Royal Bensin. Kalian tertarik, lihat di deskripsi, itu ada nomor telepon dari pihak showroomnya. Mobil yang kedua nih, mobil keluarga lagi. Mobil yang kedua ini ada Toyota Kijang Innova Reborn Bensin. Tahunnya 2017, kalau bensin itu berarti 2000 cc. Warna mobil warna hitam. Pajaknya genap, ini B-nya B Jakarta Timur. Pajaknya bulan 2. Ini kondisi mobil juga masih seger luar dalam. Kalian kalau misalnya mau kesini mau test drive, ini kawasan yang cukup luas. Jadi silahkan datang ke sini, silahkan test drive mobil yang ada di Showroom Mobi Lindo. Dan ini buka harganya hanya 225 juta. 225 juta dengan kondisi paket kreditnya hanya DP 30 juta saja. 30 juta tinggal pilih tuh, mau bawa Hyundai H1 atau bawa Kijang Innova. Yang penting beli mobilnya di Showroom Mobil Lindo. Kita lanjut lagi nih. Ini kita punya Kijang Innova Reborn Matic Bensin. Reborn Matic Bensin ini, tapi kondisinya udah terjual dengan harga 225. Cuman lupa tadi kita nginfoin ini Matic atau manual. Kita lihat. Oh, ini Matic ya. Berarti yang ini tadi Matic Bensin tahun 2017. Kita geser lagi nih ke mobil yang selanjutnya. Ini kita punya Honda HR-V E1500 Matic 2017. Warnanya warna hitam. Surat-suratnya B Jakarta Timur.
ini pajaknya bulan 11 ganjil TV udah yang model floating ya. TV udah model floating, warnanya hitam, luar dalam standar, kaca film dapatnya Vicool. Ini buka harga hanya 205 juta. DP-nya cuma 40 jutaan aja. Jadi 30 juta, ini 40 jutaan aja udah bawa pulang HR-V E1500 Matic 2017. Nah, nanti mengenai angsurannya berapa, terus kalian mau berubah total DP, luar daerah mau beli, bagaimana prosesnya, nanti kalian tinggal hubungi nomor yang ada di deskripsi. Jadi silahkan cek deskripsi untuk dapetin informasi lebih detailnya. Kita geser lagi nih. Kita geser ke mobil yang ini kita punya Honda CR-V 2000 cc otomatis tahun 2018. Mobil warna hitam, platnya L ganjil. Ini pajaknya bulan 1 udah terima panjang. Pokoknya pajaknya bulan 1 terima panjang. Ini buka harganya 295 juta. Buka harganya 295 juta. DP-nya cuman 60 jutaan aja. Jadi tinggal pilih aja tuh, mau 30, 40 atau 60 juta udah bawa pulang Honda CR-V. Mantap. Honda CR-V. Kita geser nih. Kita kasih yang sedan-sedan. Dari tadi kan mobil keluarga, SUV. Nah, ini kita kasih mobil sedan nih. Kita di sini punya Camry V 2500 cc 2015 hitam. Platnya B genap, pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6. Dan ini Camry V ini buka harganya hanya 225 juta. Dengan DP 40 jutaan aja. DP-nya 40 jutaan. Udah bawa pulang Toyota Camry tahun 2015. Platnya hitam. Surat-suratnya mobilnya hitam, platnya genap. B-nya B genap. Kita ke belakang nih. Kita ke belakang punya sedan lagi. Jadi tinggal buat pilihan aja nih. Kalau kalian misalnya mau Camry atau enggak, kita punya Accord nih. Toyota Accord VTIL 2010 hitam ganjil, B-nya B ganjil, pajaknya bulan 2. Ini buka harganya 115 juta. 115 juta. DP-nya cuman 25 juta nih. Udah pakai jok kulit, mobil warna hitam, luar dalam standaran. Nopolnya B, pilih nomor, pajaknya bulan 4, masih kondisi hidup. Kita cek stok yang di depan sekarang. Ini kita geser lagi, kita punya mobil Toyota Camry. Tapi Camry yang ini, dia hybrid ya. Camry hybrid tahun 2015. Mobilnya warna hitam, nopolnya ganjil, pajaknya bulan 1. B-nya B Jakarta Selatan. Jadi hybrid ini kalau nggak salah fungsinya itu kalau di bawah 20 km per jam dia yang akan bekerja, si hybridnya ini. Ini kondisinya masih seger luar dalam ya. Ini buka harganya Camry hybrid ini 225 juta. DP-nya cuma 40 juta. Buka harganya 225 juta. DP-nya hanya 40 juta aja. Jadi tinggal pilih aja tuh mobilnya. Benar-benar masih kondisi top punya. Dan Camry Hybrid 2015 harganya cuma 225 juta. DP-nya 40 juta aja. Langsung hubungi showroom Mobilindo Jakarta Barat. Kita kasih lagi nih. Banyak stok Camry di sini. Banyak stok Camry dan semuanya warna-warna hitam. Jadi kalau kalian lagi cari-cari sedan warna hitam, kondisi masih bagus, ada banyak banget di sini nih. Ini kita punya Camry V 2017, warnanya hitam, platnya B ganjil, pajaknya bulan 8. Kalau ini buka harganya 255 juta aja, kondisi juga istimewa, jadi tinggal pilih aja tuh. Mau yang hybrid, mau yang tipe V, atau nanti kita juga punya warna silver. Benar-benar tinggal pilih aja. Cuma kalau yang ini harganya 255 juta, DP-nya 50 jutaan. Kita ke belakang ada Alphard nih. Nah, di sini kita punya Toyota Alphard. Jadi tinggal pilih tuh, mau Hyundai H1
atau Toyota Alphard tinggal nego-nego aja. Nanti kalau nggak ada Hyundai H1, ya beli Alphard. Kalau nggak ada Alphard, ya beli Hyundai H1. Ini kita punya Alphard, tipenya tipe X tapi. 2000-nya 2011, warnanya hitam. Pajaknya bulan 2, B-nya B genap. Buka harga 185 juta. DP-nya mulai 50 jutaan. DP-nya 50 jutaan, buka harganya 185 juta. Nanti kalian mau cash, mau kredit, tinggal nego-nego aja sama orangnya. Proses leasing segala macam luar daerah nggak ada masalah. Yang penting Alphard X 2015 tapi udah pakai jok kulit ya. Kita geser lagi. Dari tadi kita ngomongin sedan, tapi sedan Jepangan terus nih. Ini kita kasih barang, kita punya barang, barang Eropa punya nih. Ini kita punya Mercy C200 Classic. Mercy C200 Classic tahun 2013. B-nya B Jaksel. Pajaknya bulan 2, nopolnya ganjil. Buka harganya 185 juta, DP-nya cuma 50 jutaan aja. Dalamnya hitam juga, kondisi luar dalam semuanya benar-benar masih mulus. Kalian yang tertarik silahkan datang ke showroom Mobilindo. Dengan harga 185 juta, DP-nya 50 jutaan aja. DP-nya 50 jutaan udah tinggal bawa pulang tuh tadi. Mercy warna hitam, C200 klasik. Nah tadi kan kita punya Camry tuh. Ini karena kita ngomong sendirian jadinya ngap, nggak tektok. Udah berapa menit tuh kameramen? 10 menit tuh, 10 menit ngoceh sendiri. Jadi teman-teman kalau nonton video ini jangan di skip-skip karena ini butuh keringat teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli silahkan lihat di deskripsi. Agak geseran biar lo nggak kepanasan. Kasian juga kameramen gua kalau kepanasan. Ini ada Camry, tipenya tipe G. Cuman ini warna silver teman-teman. Tadi kan carinya warna hitam silver. Nih warna silvernya ada nih. Warna silver 2017 facelift ya. B-nya B Jaksel, ganjil, pajaknya bulan 5. Ini dia buka harga cuman 195 juta. 195 juta udah bawa pulang Camry. Luar dalam kondisi udah pasti jaminan mulus. Kaca film dapatnya Lumar. Ini DP-nya kalau Camry yang ini cuman 40 jutaan aja. 40 jutaan. Tinggal pilih aja tuh, mau warna silver, mau warna hitam, atau mau Mercy, mau Accord, atau mau Camry. Yang penting belinya satu tempat, di showroom Mobilindo. Nomornya ada di deskripsi. Nah ini kita lucu nih, agak antik nih, kita punya barang jarang-jarang nih di showroom-showroom mobil bekas. Renault Duster Diesel. Nah, Renault Duster Diesel, manual 2016. B-nya Jakarta Timur, pajaknya bulan 12, nopolnya B genap, kalengnya sampai 2026. Ini buka harganya murah aja, hanya 105 juta. 105 juta dan DP-nya cuma 30 jutaan aja. Nanti semua harganya, DP-nya kalau kalian mau negosiasi, lihat nomor yang ada di deskripsi, tinggal kalian nego aja. Ada sekitar 2 nomor, nanti kalian telepon atau WA, janjian test drive. Kalau teman-teman di luar daerah mau beli, silakan koordinasi aja sama pihak dari showroom Mobilindo. Aduh, tadi Eropa baru satu. Ini Eropa kedua yang ada di sini nih. Ini ada Eropa, barangnya Mercedes-Benz C200 2010 kompresor. B-nya Jakarta Timur, pajaknya genap, platnya genap, pajaknya bulan 4 udah pasti hidup. Mobil bener-bener mulus. Ini buka harga 150 juta aja, DP-nya 40 jutaan. Nah, jadi kalian tinggal pilih aja tuh. Mau yang warna hitam, mau yang warna silver, semuanya ada di showroom Mobilindo Jakarta. Barangnya benar-benar masih segar, silahkan cek aja, silahkan nego aja. Harganya 150 juta, DP-nya 40 jutaan. Tarik napas lagi, karena lumayan lelah nih, kita ngoceh sendiri. Nah ini nih, ini mobil keluarga lagi. Ini mobil keluarga. Kalau pilihan tadi misalnya kalian nggak ketemu yang Alphard, Hyundai nggak cocok, ini ada Nissan Serena Panoramic
Autek 2017 warnanya hitam, B-nya Jakarta Timur, genap pajaknya bulan 10. Harganya bukanya 240 juta, DP-nya mulai 40 jutaan. Kita lihat dalamnya kondisinya seperti apa. Ini kita tes pintu slidingnya coba ya. Oke, ini karena dimatiin. Tuh, luar dalam masih kondisinya masih mulus banget. Wanginya masih seger banget, kayak wangi mobil baru. Silahkan kalian lihat langsung fisiknya. Pokoknya Serena Autek 2017 hitam, harganya cuma 240 juta, DP-nya 40 jutaan aja. Nih, kita sekarang geser lagi nih. Dua mobil terakhir yang ada di sini. Ini kita punya barang. Oke, ini kita punya Innova. Innova ada banyak dari tadi di sini, walaupun satu tadi udah sold ya, yang putih ya. Tapi ini kita punya lagi warnanya, warna abu-abu nih. Warna abu-abu Innova G manual bensin. Nah, jadi buat teman-teman yang cari matic atau manual, ada pilihannya di sini. Ini G manual bensin 2019, B-nya B Bekasi. Harga bukanya 235 juta, DP-nya 35 jutaan. Nomornya ganjil, pajaknya bulan 7. Pokoknya semua pajak yang kita sebutin itu udah terima kondisi hidup, teman-teman. Jadi pajaknya bulan 7 itu semuanya hidup. Nanti detail pajaknya berapa, tangan keberapa, kilometernya berapa, biar kalian ada penasarannya. Jadi kalian telepon pihak showroomnya, ada di deskripsi. Jadi kalian penasaran nih, kalau pengen Innova G manual bensin 2019, B-nya B Bekasi, 235 juta, DP-nya 35 jutaan aja. Berarti dari tadi DP-nya murah-murah tuh, paling mahal cuma 60 jutaan. Mobil terakhir yang ada di sini. Udah nggak bakalan ketemu barunya, berisik nih jalanan. Udah nggak bakalan ketemu barunya. Ini kita punya Isuzu Panther LM Turbo Diesel, manual lagi. Udah diesel manual 2016, udah kebayang iritnya kayak apa. Warna mobil warna hitam, B-nya B Jakarta, ganjil, pajaknya bulan 11. Pajaknya bulan 11. Saya ulang sekali lagi ya, Isuzu Panther LM Turbo Diesel manual 2016, B Jakarta, ganjil, pajaknya bulan 11. Ini buka harganya 115 juta aja. DP mulai 30 jutaan. Buka harga 115 juta, DP mulai 30 jutaan. Sampai serek. Pokoknya semuanya tuh mengenai harganya, itu harga yang kita sebutin tadi, harga kredit ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya mau tanya harga cash, terus DP-nya mau berubah, angsurannya mau berubah, tenor tahunnya mau berubah, silahkan lihat nomor yang ada di deskripsi. Kalau kalian mau kesini, tinggal tulis aja showroom Mobilindo, ini di wilayah Jakarta Barat. Kalau misalnya kalian mau janjian, ini bukanya dari jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi kalian bawa uang sekoper, jam berapapun kalian telepon aja janjian buat cek unitnya. Karena ini di kawasan kayak seperti perumahan, jadi buat kalian mau test drive, itu wilayahnya benar-benar enak, tinggal muter-muter aja, jalan-jalan habis itu deal. Dan kalau teman-teman dari luar daerah, ini dari Merak deket, dari bandara lebih deket lagi, jadi tinggal janjian aja buat cek kondisi mobilnya. Kalau ada miss-miss mengenai kilometer tadi belum disebutin, tangan pertama belum disebutin, perorangan atau PT belum disebutin, silahkan cek detailnya ke pengelola showroom dari showroom Mobilindo. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di showroom Mobilindo Jakarta. Terima kasih teman-teman. Dan buat kalian yang punya showroom, sekali lagi, silahkan DM Instagram Harif Adilah. Kita bikin showroom kalian semakin terkenal, jualannya semakin mudah. Dan enjoy!